Kau sedar, Katua? Selagi Tamingsari ada di tanganku, kau takkan dapat menewaskan aku. Jangan takbur, Jebat. Nyawa kita di tangan Tuhan. Benar, Tua. Tetapi Tamingsari ada padaku. Mungkin Tuhan melindungi aku. Aku percaya aku berada di pihak yang benar. Jangan jadi hakim diri sendiri, Jebat. Niat kau mungkin baik, tapi cara kau yang salah, Jebat. Salah? Siapa yang tak bersalah dalam dunia ini, ha? Kau juga salah. Setia menerima saja perintah tuanku. Tidakkah kau tahu, pembesar-pembesar yang mengampu tuanku memfitnahkan kau supaya kau dibunuh? Jadi mereka lebih senang mempengaruhi baginda. Tua tetap tua, Jebat. Dan kerana aku begitu, aku punya kawan seperti kau, Kasturi, Lekir dan Lekiu. Aku setuju, Tua. Bila kau hilang, kita seperti layang-layang yang putus talinya. Tapi sekarang kau sudah pulang. Mengapa tidak kita saja mengambil kuasa dan memerintah negeri ini? Kita ajar mereka yang bersikap talam dua muka itu. Ya, aku setuju. Aku setuju kita berdua bersatu untuk menyerang istana. Tapi sebelum itu aku rasa kita pulang dulu untuk beristirahat. Bagaimana? Mari kita pulang, Jidaku Jebat. Bang Tua, maafkan Jebat, Bang. Sekarang keris Tamingsari berada di tanganku pula, Jebat. Kalau begitu, bunuh sajalah aku, Bang Tua. Bunuh! Pantang pahlawan mati tidak melawan, Jebat. Kau ambil kerisku itu. Sikap kau mungkin dipuji di suatu masa nanti, Jebat. Itu sudah wajarlah. Karena zaman dan nilai hidup sentiasa berubah.
Itu yang aku maukan, Tua. Perjuanganku ini dikenangi orang. Peristiwa ini akan berulang beberapa kali lagi. Di lain waktu dan di lain zaman. Dalam bentuk yang berbeza-beza. Sebab manusia dengan sifat tamak dan dengki menjadi punca keruntuhan semulia-mulia insan. Kau seolah-olah dapat memandang jauh ke depan, Tua. Dari apa yang kau kata, aku rela apa yang akan terjadi. Bak kata kau, pantang mati sebelum melawan. Pengayuh sudah ada di tangan. Perahu sudah sama di air. Ayo, mari kita bertikam. Huh?